Halo guys, welcome back to my channel. Untuk yang baru gabung, silahkan subscribe, like, and share. For all travelers, pastinya banyak sekali yang sudah bisa traveling bebas ke negara-negara di dunia. Tapi ternyata beberapa negara itu masih mengharuskan kita untuk menunjukkan bukti vaksinasi ataupun PCR terkait COVID-19. Walaupun sebagian besar negara di dunia ini sudah tidak menerapkan lagi pelarangan atau pembatasan perjalanan untuk travelers international. Yuk mari teman-teman kita lihat negara-negara apa saja sih yang masih membatasi unvaccinated travelers atau kalian yang belum vaksin untuk masuk ke negara mereka. Yang pertama adalah Amerika. Ya, ternyata negara adidaya ini masih membatasi travelers yang belum lengkap vaksin atau belum divaksin sama sekali ya untuk masuk ke Amerika. Terutama jika kalian traveling by plane atau dengan jalur udara, itu wajib untuk sudah full vaksin 1 dan 2, kecuali kalian memang punya izin tinggal di sana dan bolak-balik sering masuk ke Amerika. Dan jika kalian kembali traveling dari China, Hong Kong, dan Macau, maka diwajibkan juga untuk menunjukkan bukti negatif pre-arrival test untuk masuk ke Amerika. Next ada negara-negara di Kepulauan Karibia. Nah, Karibia ini sudah back to normal, jadi tidak ada lagi entry restriction atau syarat masuk yang berhubungan dengan COVID-19 ya, seperti pada Aruba, Bahama, dan Republik Dominika serta Jamaika. Tapi travel restriction-nya ini masih diberlakukan di Turks dan Caicos. Jadi salah satu kepulauan Karibia ini pada tanggal 31 Maret 2023 yang ingin berkunjung ke sana, jika kalian berusia 18 tahun atau 18 tahun ke atas maka wajib sudah full vaksin 1 dan 2, tapi tidak harus menunjukkan pre-arrival test atau bukti COVID test serta asuransi perjalanan. Jadi untuk unvaccinated atau yang belum divaksin atau belum vaksin lengkap ini tidak boleh berkunjung ke pulau ini. Selanjutnya adalah di Amerika Latin atau Amerika Selatan. Jadi mostly tidak ada pembatasan perjalanan untuk vaccinated visitors. Jika kalian sudah lengkap vaksin maka tidak perlu menunjukkan bukti PCR test. Jadi bukti pre-arrival test tadi ini diwajibkan untuk kalian yang belum vaksin atau yang belum lengkap vaksin jika ingin masuk ke negara seperti Bolivia, Brazil, Chile, Kolombia, Honduras, Nicaragua, Suriname, dan Uruguay. Dan untuk kebijakan penggunaan masker itu berbeda-beda pada masing-masing negaranya. Masuk ke benua Eropa, Eropa sendiri sudah membebaskan semua pembatasan perjalanan ya teman-teman untuk masuk ke negara mereka. Jadi sudah bebas, sudah aman, walaupun kalian belum vaksin, itu tidak akan diminta bukti vaksin, jadi aman-aman aja, back to normal seperti sedia kala. Selanjutnya, pembatasan perjalanan di benua Afrika. Jadi, untuk di benua Afrika, seperti negara-negara Mesir, Maroko, dan Afrika Selatan ini memiliki zero entry restriction ya, atau tidak ada pembatasan perjalanan, atau tidak ada pembatasan masuk bagi travelers yang sudah divaksin ataupun yang belum divaksin. Untuk di beberapa negara Afrika lainnya, walaupun kalian sudah full vaksin, masih harus menunjukkan pre-departure test sebelum keberangkatan. Ketika tiba di beberapa negara seperti Angola, Republik Afrika Tengah, Nigeria, dan Sudan. Selanjutnya masuk ke negara Asia, ternyata beberapa negara-negara di Asia ini masih juga ada, termasuk Indonesia ya. Jadi masih mensyaratkan syarat masuk yang berhubungan dengan COVID. Yang pertama itu negara China. Nah, kalau di China ini sudah tidak butuh lagi menunjukkan bukti vaksin COVID, tetapi masih harus menunjukkan bukti negatif tes PCR ya, yang diambil maksimal dalam kurun waktu 48 jam sebelum keberangkatan. Yang kedua adalah Japan. Nah, Japan ini welcoming fully vaccinated travelers plus booster. Jadi
Wajib menunjukkan bukti vaksin booster ya, berarti sudah vaksin 1, 2, dan 3 untuk masuk ke Jepang. Maka jika tidak bisa menunjukkan vaksin lengkap sampai booster ini, diharuskan menunjukkan bukti negatif PCR test yang diambil dalam kurun waktu 72 jam sebelum keberangkatan. Tapi jangan khawatir untuk teman-teman yang ingin traveling ke Jepang, karena nanti 8 Mei itu sudah bebas, tidak ada syarat masuk berhubungan sama COVID lagi. Next adalah Indonesia. Ya, negara Indonesia sendiri ternyata untuk travelers asing yang mau masuk ke Indonesia ini masih wajib menunjukkan bukti vaksin lengkap 1 dan 2, termasuk juga Filipina itu juga wajib menunjukkan bukti vaksin lengkap 1 dan 2 ya. Jika tidak, kalian maka harus menunjukkan bukti negatif tes rapid antigen yang diambil maksimal kurun waktu 24 jam sebelum keberangkatan. Dan untuk teman-teman yang belum vaksin atau unvaccinated travelers, kalian bisa bebas masuk ke negara-negara ya, mostly sudah mayoritas kebanyakan negara di dunia ini tidak membutuhkan bukti vaksin ataupun yang berhubungan syarat COVID lagi ya. Tapi sebaiknya kalian jaga kesehatan diri sendiri dan juga mementingkan kesehatan orang lain ya. Lebih baik kalau memang belum vaksin ya, at least kalian sudah vaksin 1 dan 2. Okay? So have a safe travel guys. See you in my next video.